Inilah kilas VOA, berita dunia dalam 60 detik. Mantan pemimpin Pakistan Pervez Musharraf melarikan diri dari pengadilan. Ini dilakukan setelah pengadilan memutuskan penahanan Musharraf atas darurat militer tahun 2007. Musharraf kembali ke Pakistan Maret lalu untuk ikut pemilu presiden. Ledakan di pabrik pupuk Texas Amerika Serikat menewaskan belasan orang dan melukai ratusan lainnya. Aparat terus menyisir puing perumahan mencari korban. Penyebab ledakan belum diketahui. Aparat Italia menyita sedikitnya 20 ton ganja hasis dari kapal di perairan Sisilia. Kapal berlabuh dari Maroko, salah satu produsen hasis terbesar dunia, menuju Eropa Barat. Warga North Carolina, Amerika diminta hati-hati menghadapi seekor emu yang lepas dari penangkaran. Sejenis burung unta asal Australia ini dikenal agresif memasuki musim kawin saat ini. Saya Patsy Widakuswara untuk Kilas VOA.